Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai reaksi, tanggapan dan komentar Ma'i So'imah mengenai hubungan antara Lesti dan Hari Jambi. Bagaimana tanggapan, komentar dan reaksi Ma'i So'imah terhadap hubungan Hari dan Lesti? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pasangan yang sedang viral saat ini tak luput dari sorotan. Hubungan cinta mereka dari segala sudut selalu menjadi impian bagi para penggemar. Gerak-gerik kebersamaan dan kemesraan mereka selalu menjadi mahabibar dari awam media dan para fans keduanya. Inilah Hari dan Lesti, salah satu pasangan yang sedang hangat untuk diperbincangkan saat ini. Hampir di segala pemberitaan dan video yang beredar terselip kabar tentang kisah mereka. Lesti, yang merupakan penyanyi dangdut top terhayat dan juga dewan juri termuda di Liga Dangdut Indonesia, dikabarkan sedang jatuh cinta dengan pria asal Sumatera yang bernama lengkap Hari Putra. Dengan kepopuleran keduanya, terutama Lesti Kejora, tak hayal jika isu tentang mereka selalu dicari oleh masyarakat luas Indonesia. Apalagi fans keduanya, kabar dari pasangan ini selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Ternyata kehebohan antara Lesti dan Hari Jambi tak hanya dikomentari oleh para pengidola mereka saja, melainkan penyanyi pop tanah air juga memberikan tanggapan dan reaksi mengenai hubungan keduanya, yaitu Ma'i So'imah atau So'imah Pancawati. Dari pernyataan dan reaksi Ma'i So'imah, sangat mendukung tentang kedekatan antara Lesti dan Hari Jambi. Semasih silaturahmi mereka dengan niat dan tujuan yang positif, selain mereka bisa saling berbagi ilmu, pengalaman dan skill, mereka juga bisa saling memberi semangat antara satu dengan yang lainnya. Ma'i So'imah juga berpesan kepada keduanya agar hubungan mereka betul-betul serius dan apa adanya. Jika memang jodoh, agar segera cepat ke pelaminan. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa terus mendukung Hari Jambi agar menjadi juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.